PT Pertamina Persero merupakan perusahaan energi yang berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal tersebut diwujudkan dalam program CSR penanaman pohon Pertamina Sobat Bumi yang dilakukan di kawasan kampus Universitas Andalas Padang pada 4 November 2013. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sivitas akademika dan menciptakan Green University, kampus asri dan hijau. Kali ini Pertamina memang mengambil tagline Pertamina Sobat Bumi. Di dalam aktivitas CSR kita, ada beberapa ruang lingkup yang saat ini menjadi prioritas Pertamina. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan, yang kedua berkaitan dengan kesehatan, yang ketiga berkaitan dengan lingkungan, dan yang keempat berkaitan dengan infrastruktur. Dalam kesempatan ini, Corporate Secretary PT Pertamina Persero Nursatyo Argo melakukan penanaman perdana dari 5.000 pohon yang akan ditanam. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari Sivitas Akademika Universitas Andalas. Saya sangat berterima kasih kepada PT Pertamina Persero yang saat ini memberi kebebasan jenis bibit tanaman yang akan ditanam di Unan. Maka kami selama ini bercita-cita ada tanaman yang produktif, yang bisa menghasilkan di kampus ini pada hari ini terwujud. Pohon yang ditanam memiliki manfaat ekonomi, mengurangi emisi karbon, serta membuat lingkungan menjadi hijau dan asri. Arina Purwanti, Safi Umar Joyo, Pertamina TV.